Seorang guru ngaji di Cibinong, Bogor ditemukan tewas tanpa busana di dalam sumur rumahnya pada Selasa 3 November 2020. Korban sebelumnya dikabarkan hilang sejak 2 hari lalu setelah mengikuti acara Maulid Nabi dengan suaminya. Penemuan jasad guru ngaji tersebut pertama kali terungkap setelah sang suami mencium bau busuk dari sumur di kediamannya. Wanita berinisial AM 28 tahun terakhir kali berada di dalam rumah bersama 2 anak perempuannya yang masih kecil. Korban diketahui menghilang setelah suaminya pulang ke rumah dan mendapati anaknya yang berusia 5 tahun dan 6 tahun tampak tertidur pulas di kamar tanpa ibunya. Hanya saja sang suami mengakui bahwa selain korban menghilang, ponsel dan uang milik mereka juga turut hilang. Sampai akhirnya 2 hari berlalu, suami korban mencium bau busuk dari dalam sumur hingga memanggil petugas untuk membongkarnya. Saat 2 beton penutup sumur dibuka, didapati jasad korban dalam kondisi membusuk dan hanya mengenakan celana dalam. Sebelum dikabarkan hilang, korban diketahui sempat menulis pesan singkat untuk sang suami. Pesan ucapan semangat tersebut merupakan pesan terakhir yang dikirimkan AM untuk sang suami. Namun sang suami tak sempat membalas lantaran setelah itu ponsel korban sudah tidak aktif lagi. Awalnya saya disuruh melihat kondisi sumurnya sekitar jam kurang lebih jam 7 lah ya. Jam 7. Memang dalam kondisi itu airnya emang sudah membau, sudah agak bau gitu. Pas itu saya buka, saya pinjem baterai itu, mungkin kalau saya nggak pakai senter mungkin saya udah turun. Dalam kondisi ada senter, pas saya lihat kondisi mayat itu memang belum terlihat penuh, sepenuhnya mengambang tapi udah kelihatan. Nah, jadi saya nggak jadi pas itu. Makanya saya kagetnya mungkin pas ngelihat itu saya langsung ya muji lah, astagfirullahaladzim. Langsung saya kasih kabar suaminya, kan suaminya memang masih di samping saya. Kondisi mayat ada di dalam. Pas jam 7 kurang lah itu, kurang lebih jam 7 lah pas penemuan mayat itu. Dari sumur kita angkat, langsung kita masukkan dan kita akan kirimkan ke forensik. Sudah berapa lama laporan hilang itu? Meninggal itu hilang sekitar hari Minggu malam. Berarti malam Senin ya? Malam Senin. Itu hari sepulangnya dari acara di itu ya, mutola. Sepulang dari acara Maulid. Mungkin hanya itu aja, nanti konfirmasi silakan langsung ke Polres. Siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.